Sekarang kita berada di Raub lagi. Dan di dalam kesibukan banjir di Pahang ni. Banjir di Pahang memang teruk . Tahun ni antara yang teruk . Tapi kita jangan lupa juga banjir di darat. Banjir di darat. Kita jangan ingat banjir. Banjir yang datang ni ada waktunya surut. Setahun sekali. Mungkin dalam seminggu, dua minggu atau sebulan. Tetapi banjir di hutan yang kawasan hutan simpan yang begitu cantik seperti ini, Banjar Ratu Tuansa ni, yang dah ditarah, tarah, ditanam musangking, habis mudah. Dah jadi perkampungan-perkampungan. Contohnya kawasan ini dulu kawasan yang digazetkan untuk orang Melayu di Raub ini untuk memohon lebih kurang 1,000 penama yang nak memohon. Tetapi inilah dia kepimpinan. Akhirnya dapat ke seorang tokek Cina saja projek ni. Lihat di sana. Dengan kolam ikannya, dengan musangkingnya tepi lereng-lereng bukit tu. Bukit-bukit tu tengok atas-atas bukit tu ditarah, digondol. Kalau pemimpin rajin nak melihat mangsa banjir, turun ke hutan-hutan ni tengok balik konsesi tanah-tanah rezat Melayu yang ditarah, yang diberi kepada tauke-tauke Cina ni. Ini kerja siapa? Kerja siapa yang merosakkan ekosistem hutan simpan rezat Melayu? Kerja siapa yang memberikan hak-hak rezat Melayu ni kepada bangsa lain? Mungkin kita boleh berlakon di hadapan orang, kononnya kita ni pemimpin yang baik. Ya, tetapi saya cabar kepada pemimpin, mari turun. Ini baru cerita di Raub, belum di setiap daerah. Setiap daerah diceroboh. Setiap daerah ada macam-macam projek yang dikuasai oleh bangsa lain. Ini contoh di Sangli saja. Ya. Semalam kita pergi ke Teras. Kita pergi ke... Semalam di mana? Sungai Ruan. Ini tengok kawasan Sangli ni. Di banjaran-banjaran hutan ni habis ditarah. Tanam musangking, tanam sawit. Kawasan yang sepatut milik orang Melayu. Akhirnya mendapat kepada tauke-tauke Cina. Ini yang dikatakan kononnya pemimpin kata cerdik mencari duit. Setakat nak ambil persen daripada projek dengan tauke-tauke besar. Tapi last kali tanah milik siapa? Tanah akhirnya dah milik orang lain. Dan kalau kita tengok daripada sini Sangli ni, sampai ke Sungai Ruan, sampai ke Calit, sampai ke Gunung Benong tu, semua dah diterokai, ditarah bukit-bukit, tanah diambil. Bukan kata permohonan yang bukit pertama mungkin ada geran, diberi. Tetapi mereka tarah lagi bukit kedua, mereka tarah lagi bukit ketiga, mereka tarah lagi sampai ke dalam. Lepas tu bila kerajaan nak ambil, nak suruh kosongkan, Musang King dah besar. Itulah yang terjadi kes di Raub 4,400 ekar tu. Kerajaan dibuli pula di mahkamah. Dibuli di mahkamah. Kita boleh sebut dibuli. Sebab kita tak boleh dakwa pun. Kalau orang Melayu ceroboh, confirm kena dakwa. Tetapi kalau mereka dah berkampung seperti ini, nak dakwa macam mana? Orang politik, payung, kartel-kartel ni berangkai, payung. Dan lebih lagi penjawat awam, pengat kuasa, orang-orang pemimpin, politik, pemimpin-pemimpin tertentu yang dah ambil duit daripada tauke-tauke ni. Takkan dia orang nak pergi halau? Dia dah kauting, dah ambil duit. Awak dah makan duit. Macam polis juga kalau dia dah rasuah. Takkan dia nak tutup tempat maksiat yang beri rasuah? Ini polis yang bermasalah lah. Sebab itu untuk membuat integriti ni, kita kena buat pembersihan. Polis yang bermasalah, keluarkan. Ganti polis yang betul-betul bagus. Pemimpin macam tu juga. Pemimpin kalau dah lama sangat, ada berbagai projek skandal, simpan buat apa? Siasat lah. Esperaan tidur ke? Buatlah kerja. Sekarang tengok hutan-hutan ni. Ekosistem kita dah rosak. Bukit-bukit dah ditarah. Akhirnya tadahan kawasan tadahan air tidak ada lagi. Bila hujan turun je banjir. Balak-balak. Mula angkut balak semua hutan-hutan ni. Angkut balak. Bagi ke tauke-tauke. Lepas tu bagi ke tauke lagi. Tanah musangking. Tanah lagi. Tarah lagi bukit. Sekarang bila dah bala turun. COVID-19. Bala. Banjir besar. Bala. Macam-macam bala tanah kena ceroboh. Melayu merempak di bumi sendiri. Ribu
orang Melayu memohon tanah. Last kali, Tauke besar. Cina seorang je boleh kontrol semua. Cuba fikir guna otak sikit. Di mana nilainya? Hak 153 Perlembagaan Negara memberi menjamin hak keistimewaan orang Melayu. 63 tahun kita merdeka, di mana kedudukan orang Melayu? Mari pemimpin tengok semua hutan-hutan sekitar Raut, Bentong, Kuala Lipis, Cameron Highland. Tengok di Maran, di Bera, di Treyang. Tengok kawasan-kawasan yang diceroboh seluruh Pahang. Jangan butakan mata. Rakyat tidak buta lagi. Terima kasih. Okey. Mantap.